Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini teman-teman ya. Oke, hari ini kita mau melakukan pengiriman lagi di pagi hari yang semangat spesial ini. Tadi malam saya sudah dapat 2 buah pesanan. Salah satunya, pesanan yang pertama ini dari Bapak Herman Baladi yang ada di alamat Desa Jati Makmur. Desa Jati Makmur Kalen Pandan ya. Mohon maaf teman-teman ya kalau ada salah sebut. Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Jadi ini hari ini juga mau segera kita kirimkan ke Brebes teman-teman ya. Satu buah paket karaoke yang sangat spesial. Ini nanti meliputi speaker Hulk yang 12 inci dan juga subwoofer DBQ yang 12 inci juga. Jadi beliau ini kalau tidak salah ada di Korea seperti itu. Dan kemarin baru saja transaksi tadi malam tepatnya ke kita di sini. Jadi makanya hari ini mau segera saya siapkan dan nanti hari ini juga mau segera kita kirimkan pesanan dari Bapak Herman Baladi yang ada di Desa Jati Makmur, Kalen Pandan, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Jadi hari ini juga ini sudah saya siapkan di samping saya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu speakernya, produknya dari Hulk yang 12. Jadi ini speakernya 12 inci dari Hulk teman-teman ya. Jadi ini speakernya 12 inci dari Hulk. Ini nanti kita akan segera kirimkan ke Brebes. Terus ini subwoofernya saya menggunakan produknya DBQ yang 12 inci juga, yang dimana kemarin sudah kita review juga ya bagaimana hasilnya subwoofer DBQ yang 12 kalau digabungkan sama speaker Rockley yang Hulk 12 inci itu teman-teman. Jadi nanti untuk pembeli nanti yang didapatkan selain speaker Hulk 12 dan juga subwoofer DBQ yang juga 12 inci, nanti pembeli juga sudah dapat ini microphone wireless bawaan dari Hulk 12 nanti 2 buah. Jadi sudah dapat microphone wirelessnya 2. Dan juga nanti kabelnya, nah ini kabelnya, kabel input HP menggunakan produknya Rocktone ya. Karena apa? Nanti kita wajib menggunakan kabel ketika nanti kita melakukan penggabungan antara DBQ dan Hulk 12. Jadi wajib menggunakan kabel. Kalau mikrofonnya sekali lagi kemarin sudah saya jelasin ya. Kalau mikrofon itu nanti dia frekuensinya penerimanya menggunakan receiver. Jadi nggak perlu menggunakan kabel. Tapi untuk HP dan juga penghubungan antara HP, laptop ke speaker itu nanti harus menggunakan kabel yang seperti ini. Oke, teman-teman ya. Sekarang kita akan instalasi. Nah, kamu dari sini. Sekarang kita akan instalasi teman-teman ya. Caranya yang pertama, ini kabelnya buat pembeli ya. Ini juga sekaligus nanti kita membuatkan tutorial buat pembeli biar nanti pembeli tahu cara menggunakannya. Teman-teman lihat yang pertama, nanti ini kabel RCA. Nah, ini kabel RCA kita masukkan ke subwoofer dulu buat pembeli ya. Nanti kita masukkan ke input subwoofer. Ini left. Ini ya input, ini left, ini right. Ini input. Terus ini nanti yang kabel ini yang pasti dimasukkan ke HP, laptop atau TV LED yang punya karaoke mungkin ataupun apapun nanti bisa masukkan sini bisa. Jadi buat input suaranya lewat sini. Terus ini kabelnya yang kedua, ini kabel RCA. RCA teman-teman. Ini nanti buat menghubungkan, buat menggabungkan antara subwoofer dengan speaker Hulk 12-nya. Jadi nanti kita masukkan ke output yang ada di sini. Terus kita masukkan ke input. Nah, dimasukkan ke input ke Hulk 12-nya. Nah, seperti ini. Terus langkah yang selanjutnya buat pembeli, nanti kita nyalakan dulu subwoofernya. Oke. Ini subwoofer sudah nyala. Terus nanti pasalnya ini buat 0 seperti ini saja. Crossovernya nanti di tengah. Ini volumenya nanti saya buat di jam 3 nanti ya. Crossovernya saya buat di tengah aja. Nanti ini saya buat di jam 3 kalau sudah nyala teman-teman. Oke, terus selanjutnya untuk Rocklinya teman-teman lihat, untuk Rocklinya itu untuk equalizer nanti di flat dulu seperti ini, equalizer di flat. Terus ini nanti input level, ini input level, line level itu nanti tinggal dibuka seperti ini. Dan ini wajib dibuat modenya LAN, jangan MP3. Jadi nanti yang digunakan hanya modenya ini dibuka. Ini nanti masternya, full master nanti dibuka mentok. Ini line inputnya. Terus ini equalizernya nanti tinggal dinaikkan. Oke ya, sekarang saya nyalakan speaker Hulk 12-nya. Tuh, jadi langkahnya mudah. Oke teman-teman ya.
Sekarang saya akan coba dulu suara subwoofer. Ini DBQ, saya coba dulu ya. Yang atas belum saya nyalakan, ini saya nyalakan dulu yang bawah subwoofernya aja. Teman-teman dengarkan hasilnya seperti ini sebelum kita kirimkan ke Brebes. Oke ya, ini saya akan nyoba ini subwoofer aja ya, khusus teman-teman dengarkan suara subwoofer. Kalau suara subwoofer, teman-teman dengarkannya nanti menggunakan headset, jangan langsung ke speaker, nanti nggak ada bunyinya teman-teman. Oke ya, hasilnya seperti ini ya untuk subwoofer DBQ yang 12 inci sebelum kita kirimkan ke Brebes. Oke, teman-teman dengarkan hasilnya seperti ini subwoofernya aja. Oke, ini subwoofer aja murni teman-teman ya. Teman-teman ya, itu hasil subwoofer murni daripada produknya DBQ yang 12 inci. Memang karakternya glare-nya masih dapat, tapi jeduknya itu paling kerasa. Makanya kemarin saya jelasin ke teman-teman semuanya ya, bahwa kalau dibuat untuk dangdut khususnya dari produknya DBQ ini lebih ngena low-nya. Itu serius. Memang low-nya itu lebih tebal banget, karakternya hampir sama dulu produknya Wisdom. Jadi kalau glare-nya dia ada tapi tidak terlalu, tapi untuk jeduknya dia paling kerasa, makanya yang gundang-gundang paling enak. Oke ya, sekarang yang atas speaker yang Hulk 12 sekarang saya coba teman-teman. Ini yang bawah saya matikan ya, ini yang bawah saya matikan, sekarang yang saya coba yang atas saja. Oke ya, ini sudah kita coba bahwa speaker yang atas juga normal dan juga enak banget suaranya. Memang Hook 12 di kategori speaker portable paling juara khususnya di suara ya teman-teman ya. Karena apa? Dia fiturnya lengkap banget. Bahkan mikrofon wirelessnya ada receivernya sendiri, seperti kalau kita menggunakan receiver mikrofon eksternal. Top banget ini teman-teman. Oke ya, sekarang akan saya cobakan satu buah lagu yang sangat spesial DJ. Terus nanti saya juga akan cobakan lagu dangdut kepada kawan-kawan semuanya yang hari ini sedang menonton channel YouTube kita. Oke ya, selamat mendengarkan teman-teman. Ini hasilnya, saya gabung sekarang bunyinya, semuanya saya bunyikan antara subwoofer dan juga speaker middle-nya. Oke teman-teman ya, selamat mendengarkan.
Oke itu ya teman-teman ya, nyaman banget hasilnya memang, apalagi digunakan untuk DJ, frekuensinya benar-benar lengkap, keren banget. Pokoknya pakai Tamahawk 12 dengan subwoofer DB-ku ini, wah murni banget hasilnya, benar-benar klaritnya tuh dapat teman-teman. Oke ya, sekarang saya akan mencoba kalau untuk kualitas mikrofon teman-teman ya, biar teman-teman juga tahu bagaimana nanti kalau untuk kualitas mikrofonnya daripada produknya Hulk 12 Rocky khususnya teman-temannya, karena Hulk 12 sendiri sebenarnya ada dua tipe, Hulk 12 dan juga Hulk 15, tapi sebenarnya sama teman-teman ya, jadi mulai sistem sama, semuanya sama, yang membedakan hanyalah speaker saja, jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau semuanya nanti tahu teman-teman nanti mau membeli untuk Hulk 12 nya aja bisa, tanpa harus membeli subwoofernya juga bisa. Oke ya, sekarang kita akan coba dua buah mikrofon daripada produknya Hulk yang 12. Yang ini mikrofon pertama, sekarang saya sudah nyalakan, teman-teman lihat. Teman-teman lihat. Ini ya, ini di frekuensi 5550,5. Ini di frekuensinya seperti itu. Sekarang kita akan cobakan, teman-teman ya. Terus ya buat pembeli nanti kita kasih tahu caranya nanti menggunakan mikrofon itu yang pertama. Itu nanti silahkan dinyalakan tombol on off yang ada di sini. Tombol on off-nya dinyalakan. Jadi ini buat menyalakan receiver. Kalau nanti nggak digunakan, dimatikan aja biar nanti lebih irit untuk dayanya, seperti itu. Terus ini ada volmic, ini volmic A, ini volmic B. Jadi channel A, channel B. Ini sudah nyala ya, ini channel A. Berarti saya menggunakan channel A. Sekarang saya buka channel A. Cek, cek. Nah, ini channel A. Terus nanti berarti yang mikrofon satunya itu di channel B. Kalau ini yang channel A, teman-teman ya. Oke, ini sudah saya nyalakan. Ini tanpa kita menggunakan, tanpa ada ikonnya sama sekali, hasilnya seperti ini daripada mikrofon Hulk 12 dari produknya Rockley. Check allow test 12. Ini kalau ada mikrofonnya. Check test 12. Low test 12. Ini kalau ada ikonnya. Kalau tanpa ikonnya seperti ini, tanpa efek sama sekali. Kalau ada efeknya seperti ini. Check low test 12. Cek test 1 2. Oke ya, sekarang teman-teman ini yang channel B, sekarang saya nyalakan dulu. Ini yang channel B daripada produknya Rockley yang Hulk 12. Cek allow test 1 2. Oke ya, sekarang kita channel B coba dulu. Ini yang channel B. Cek test 1 2. Low test 1 2. Ini di channel B ya. Jadi ada dua frekuensi yang dimana dari receiver Hulk 12 itu memang sudah di set seperti itu, mulai dari receivernya, karena memang receivernya terpisah, beda dengan produk-produk portable lain. Kalau portable lain itu rata-rata untuk receiver sendiri sudah menjadi satu di dalam box speaker dari portablenya. Tapi kalau yang Hulk 12 ini dia sendiri-sendiri, jadi memang suaranya pun hasilnya memang lebih mantap banget. Jadi selain jernih, tapi juga untuk kualitas penerimaan sinyal dan lain-lain itu lebih kuat itu teman-teman. Oke ya, hari ini juga mau segera kita kirimkan satu set paket karaoke yang sangat spesial ini, produk daripada Rockley Hulk 12 dan juga subwoofer DBQ 12, pesanan dari Bapak Herman Baladi yang ada di Desa Jati Makmur Kalen Pandan, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hari ini juga mau segera kita kirimkan ke sana satu buah speaker portable dari Hulk 12 dan juga subwoofer DBQ yang 12 inci, teman-teman ya. Jadi kalau untuk kualitas mikrofon sendiri ini, kalau kualitasnya teman-teman lihat secara model hampir mirip seperti produknya Bismarck. Kualitasnya tapi jernih banget, middle jelas, triple jelas. Oke teman-teman ya, nah sekarang ini mau saya cek sound kalau untuk dangdut. Nah teman-teman tadi sudah mendengarkan kualitasnya kalau digunakan untuk DJ seperti itu. Nah kalau sekarang untuk dangdut itu seperti apa? Nah biar teman-teman tahu untuk hasilnya daripada Rockley 12 dan juga subwoofer DBQ. Jadi sebelum kita kirimkan, pokoknya teman-teman biar tahu DJ ini enak, dangdutnya enak. Nah itu teman-teman. Oke ya, sekarang saya akan putarkan satu buah lagu yang sangat spesial buat teman-teman semuanya. Ini sekarang lagu dangdut. Nah, ini lagu dangdut teman-teman ya. Sekarang kita coba di lagu dangdut bagaimana kan untuk hasil suaranya dari produknya Hulk 12 dan juga subwoofernya yang DBQ ini teman-teman ya.
selamat mendengarkan. Semoga teman-teman juga terhibur yang ada di Brebes, Jawa Tengah dan sekitarnya.
ya, itu ya buat teman-teman semuanya hasilnya daripada yang sudah kita reviewkan hari ini. Satu buah speaker portable dari produknya yang Loop 12 dan juga satu buah subwoofer dari produknya DB-ku yang 12 inci. Hasilnya benar-benar top banget, clarity-nya dapat banget kalau digunakan untuk karaoke, karena apa? Nanti mikrofonnya sendiri akan hanya bermain di Rockley Loop 12-nya. Jadi makanya hasilnya benar-benar bisa jernih, teman-teman. Oke ya. Jadi itu teman-teman ya, hari ini juga mau segera kita kirimkan kepada Bapak Irman Baladi yang ada di Desa Jati Makmur, Kalen Pandan, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Buat teman-teman yang ada di Brebes, Jawa Tengah, terima kasih yang sudah setia menonton videonya. Sudah banyak banget produk yang kita kirimkan ke Brebes khususnya, mulai dari speaker portable, speaker aktif, speaker pasif, sudah banyak yang kita kirim ke sana. Buat teman-teman yang di Brebes dan sekitarnya, silahkan nanti kalau mau order. Oke ya. Terus oke ya teman-teman ya, ini di akhir video tak lupa kita akan memberikan informasi juga bahwa di sini ada beberapa UMKM juga yang menitipkan produk ke kita. Salah satunya adalah produk kopi gula aren asli Satrio Piningit. Ini masih berkaitan dengan perkopian, yang dimana beberapa waktu lalu juga kita mengklaim sebuah kopi. Kalau kali ini adalah produksi langsung atau produksi resmi daripada NK Bina Coffee. Jadi ini adalah kopi bubuk gula aren asli Satrio Piningit, yang dimana teman-teman nanti bisa disajikan langsung ketika nanti teman-teman contohnya jalan-jalan, nanti membawa kopi kemasan seperti ini lebih mudah, kopi cup seperti ini lebih mudah, dan juga kemasannya teman-teman lihat sendiri, wah keren. Jadi nanti teman-teman kalau mau ngopi tinggal saja dibuka, untuk tutupnya nanti dikasih air panas seperti itu, tinggal nanti diseduh kopinya. Itu teman-teman ya. Jadi nanti untuk komposisinya daripada kopi gula aren Satrio Piningit ini, kopi robusta 9 gram itu untuk komposisinya, terus gula aren 14 gram. Jadi ini gula aren asli ya. Jadi nanti teman-teman, buat teman-teman memang yang penggemar kopi Jawa, itu nanti akan sangat suka dan juga akan sangat rekomend kalau teman-teman nanti menggunakan ataupun teman-teman membeli produk dan juga meminum daripada produk kopi Satrio Piningit ini teman-teman ya. Yang dimana teman-teman nanti cara penyajiannya juga sangat mudah, seduh dengan air pendidih 100 ml, terus aduk rata dan hidangkan, simple banget. Oke ya, buat teman-teman semuanya penggemar kopi, jangan lupa nanti teman-teman selalu membawa kopi kemanapun. Nah seperti itu, salah satunya nanti yang paling simple dan mudah adalah produk daripada NK Bina Coffee, yang dimana salah satu produknya adalah kopi Satrio Piningit. Jadi buat teman-teman semuanya yang suka ngopi, yang nggak bisa lepas dari kopi, kerja ngopi, jalan-jalan ngopi, nah ini salah satunya, dibawa ke tempat kerja enak loh ini, simple banget ya kemasannya. Nah kalau dulu mungkin teman-teman yang dilihat hanyalah sebuah mie instan yang cup. Oh iya, kalau saya mau makan mie instan mudah mas, pas jalan-jalan bawa mie instan mudah lah. Sekarang kopi juga sama teman-teman, kopi ada yang model seperti ini. Kalau teman-teman nanti contohnya yang seneng mobil, kerjanya mobil, apalagi seperti itu, dan juga mungkin teman-teman yang suka jalan-jalan traveling, wah sangat mudah banget, dibawa dikasih mobil, dikasih dibawa ke dalam bus, dibawa ke dalam kereta. Kalau teman-teman pengen ngopi nanti tinggal membawa termos kecil yang ada air panasnya, tinggal dituangkan saja langsung bisa ngopi di sana. Oke, semoga ini bisa membantu informasinya buat teman-teman semuanya, dan terima kasih buat teman-teman selalu yang nonton video channel kita setiap hari, setiap waktu, yang sudah mensupport kita, terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi.